Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi bersama saya di Jack Bro. Saat ini saya berada di Jalan Dewi Sartika. Nah, oh iya guys, kebetulan saat ini saya berada di depan perwakilan dari Pemda Jawa Barat ya. Nah, di mana perwakilan itu dari Kota Bandung dan Kota Depok lagi meninjau situasi di Jalan Dewi Sartika ini. Nah, seperti apa rancangannya akan dibangun dan kapan mulai pembangunannya? Oke, nanti pantengin terus channel saya karena informasi terbaru dalam pembangunan underpass ini ya saya informasikan ya guys dari awal hingga akhir nanti. Oke, tapi sebelum itu kita akan muter dulu melihat guys pembebasan lahan di sekitar sini ya guys di Jalan Dewi Sartika ini hingga ke Jalan Margonda. Oke, yuk kita lihat. Ini adalah perkiraan dari ujung underpass ya guys, dari beberapa sumber yang saya dapatkan, namun pastinya belum tahu karena DED-nya belum saya dapatkan. Dengan budget sekitar 250 miliar guys,
untuk pembangunan underpass Dewi Sartika ini yang pengerjaannya seharusnya tahun 2020 kemarin molor hingga tahunnya ya guys. Nah di tahun ini apakah molor? Berdasarkan narasumber yang saya dapatkan, pembangunan underpass di Jalan Dewi Sartika ini akan dimulai di akhir tahun ini ya guys, di tepatnya di bulan Desember. Tapi untuk tanggal dan waktunya saya belum dapat, jadi pantengin terus channel saya untuk dapat informasi yang terbaru dan dapat melihat progres pembangunan underpass ini ya guys. Untuk sekitar Margonda, pembebasan lahannya sudah hampir bisa diperkirakan 100% ya guys. Jadi dari ujung Dewi Sartika hingga di dekat depannya Bank BNI itu sudah hampir 100% pembebasannya. Jadi tinggal untuk pemerataan dari bangunan itu sendiri. Oke, bisa dilihat ya guys. Bangunan ini sudah mulai diratakan, dihancurin oleh pemiliknya ataupun dari kerja dari yang punya rumah, karena tembok ini sendiri ada nilai jual juga ya guys, karena batanya bisa dijual dan juga kabel-kabelnya juga bisa dijual ya guys. Terlihat beberapa orang sedang menghancurin rumah-rumah yang sudah dibebaskan ini. Oke guys, demikian tadi laporan saya dari Jalan Dewi Sartika hingga ke Margonda dan melihat perkembangan pembebasan lahan ya guys, dari Dewi Sartika hingga Margonda ini. Dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe di channel ini sehingga dapat saya dapat membangun channel ini lebih baik lagi ya guys. Oke, terima kasih, salam sehat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Right.